cuma mancing yang bisa bikin kita hilangin stres. Stres karena tekanan hidup yang berat. Nasib, nasib. Jadi joker gini banget ya. Joker? Jomblo keren maksud lo? Jomblo kere lah. Masa jomblo keren sih? Iya juga sih. Tapi bro, apa sih yang buat kita tertekan? Kita ini jomblo. Jangan salah. Bang Bos. Waduh. Betul. Ini itu acara perkawinan sama pernikahan itu sama aja. Waduh, Tete Ranti emang hebat. Kalau dandan nomor satu deh Tete Ranti jagoannya. Bu Endang bisa aja kan, Bu Endang juga bantuin. Saya beresin dulu pengantinnya ya. Neng Linda. Nih Neng. Cantik udah. Aku mulu. Kita mulai deh. Tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara akad nikah ini dimulai, mari kita... Tunggu sebentar, Pak. Perempuan itu jinak-jinak merpati. Kalau udah mabur, dia balik lagi. Tiga, klepek, 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 klepek. Dia pasti datang. Udah, Bos. Ngomong aja. Makan. Pernikahan itu ya begitu itu. Bersuka cita. Riang, bahagia tuh. Sempul, aku kecapek ngomong sama kamu. Isi bulu loh, makan. Kelamaan. Bumet. Ayo, pai, pai, kejar, pai, pai, pai. Neng, neng, tunggu, neng. Mau kemana? Ayo, balik, balik. Lepas, lepas. Neng, ayo balik. Enggak. Kesian, Babe, lo. Lo kenapa sih? Ada apa? Ngomong aja. Bawa, pai. Masih bandel banget sih. Lepas, Bang. Ayo, ayo. Ada, ada, ada. Aduh, aku pulang. Bye. Dia kabur. Len. Bye. Tekap banget sih lu. Neng Linda. Lu yang kejar, lu yang kejar. Mengejar kayak gimana dia perahunya itu cuma satu tuh di bawah sama dia. Linda! Lu aja yang kejar. Lu kenapa biar? Supaya lu berdua lu. Dia bandel. Dia dingin mau kabur. Neng Linda. Linda! Len! Linda! Ya ampun. Si Linda, itu si Linda kunaon. Itu si Linda kenapa Bu Endang? Gak adil, ini gak adil. Aku cuma mau nikah sama Bang Ferdi. Bang Ferdi, abang di mana bang? Aku rindu. Abang di mana bang? Aduh. Ya ampun, si Ferdi ganteng banget kali ya. Apa Cigana mah ganteng menurut dia kali? Lin, balik Lin. Lu kagak kasihan sama bapak lo Lin. Bakal nih Neng Linda nih. Neng nikah aja, enak loh. Ih, Pak Rete kalau gak cinta mana gimana tuh? Kita cinta mati ya Lin. Linda. Ya mah, harap tukang penyok. Pak RT, gimana Pak RT? Pak RT berenang Pak RT. Selamatin berenang Pak RT. Jangan buka di sini Pak RT. Sate ayam. Duh, kok sepi banget ya malam ini? Kan rame nih biasanya. Orang-orang pada kemana nih ya? Mana serem lagi nih tempatnya. Ih. Siapa lo? Keluar lo! Siapa ya? Duh, apa cuman gua doang nih kecapean? Jadi nggak fokus nih mata. Bang. Apa nih maksudnya? Bang. Iya, Neng. Satu ya, Neng. Aku di sini, Bang. Bang. Cuma
cuma mancing yang bisa bikin kita hilangin stres. Stres karena tekanan hidup yang berat. Nasib, nasib. Jadi joker gini banget ya. Joker? Jomblo keren maksud lo? Jomblo kere lah. Masa jomblo keren sih? Iya juga sih. Tapi bro, apa sih yang buat kita tertekan? Kita ini jomblo. Jangan salah. Justru jadi jomblo itu kita stres, bro. Coba deh lo pikir. Setiap hari kita harus mikir. Mikir caranya dapet cewek itu gimana. Terus kita harus mikir caranya dapet duit tiap hari itu gimana. Belum lagi kita harus mikir caranya biar gak malu sama orang tua itu gimana. Biar gak malu sama orang-orang itu gimana. Bener juga lo, bro. Lo kadang pinter juga ya. Ya tentulah. Tapi bro, kalau masalah cewek, lo gak usah pikirin. Mending kita nikmatin aja mancingnya. Iya gak? Lagian bro, cewek zaman sekarang, kalau kita gak berduit alias money, kagak bakal ada yang mau sama kita. Biar kata ganteng lu kayak Leonardo DiCaprio, kagak bakal ada yang mau. Nikmatin aja. Hah? Iya juga sih ya. Iya. Tapi kita harus semangat ya. Jelas dong. Hidup jomblo! Hidup! Wah, umpan gua kena nih. Tarik, 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 tarik. Buruan. Gua juga dapet. Tarik, tarik. Tarik, tarik terus. Ini kayaknya gede nih. Dapet nih, dapet. Lumayan nih bakal manggang. Oi! Aduh. Kayaknya ada yang aneh deh. Iya men, perasaan gue juga gak enak nih. Kita balik aja yuk. Bang, mau gak nikah sama Neng? Bentar, bentar. Lu denger suara cewek gak? Suara cewek? Iya, lu denger, Gai. Bang. Suara cewek? Siapa ya? Siapa? Yuk bang, nikah sama Neng yuk bang. Bang, bang, siapa yang menjadi suamiku bang? Bang, 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 bang. Pasti marah nih, mamam kayak gini. Ikannya hilang lagi gara-gara Adam. Aku gak sengaja. Habisnya taruhnya deket aku sih. Jadinya kesenggol kan? Tolong! Tolong! Bantu! Suara apa tuh? Gak ada yang minta tolong. Tolong! Aduh, sakit. Maaf adek-adek, maaf. Bang ini kenapa sih? Kok pucat-pucat gitu? Kayak habis lihat hantu deh. Emang kita habis lihat hantu? Hantunya ada di pinggir danau sana. Ih, serem. Bang, jangan nakut-nakutin dong. Aku jadi takut nih. Saya nakutin juga siapa? Ini beneran, kita lagi dikejar hantu. Serem kali. Pokoknya hantunya pakai baju pengantin deh. Iya, itu hantunya Linda, anaknya Bang Miun yang dulu pernah tenggelam di danau. Dia sekarang lagi gentayangan, gentayangan nyari-nyari suami pokoknya. Serem deh. Sendiri kan hantunya pakai baju pengantin dan mereka bilang itu hantunya Kalinda. Bukannya Kalinda udah meninggal tenggelam di danau hari pernikahan itu? Iya, takut. Ih, kan ini berisik banget sih, kan belum tahu juga. Kita lihat aja ke sana buat buktiin. Enggak, kita pulang aja yuk. Kita lihat sebentar aja. Takut. Kalau kalian takut, udah deh, kalian tinggal di sini aja. Dik,
kamu kenapa sih? Jalan kok miring-miring gitu dari tadi, tak perhatiin kayak ular keket loh. Aduh bang, saya. Gue kebelet pengen pipis. Hah? Lihat sendiri keringetan begini.